Kalau yang kesan saya di bedah, karena bedah merupakan stase pertama saya, jadi saya benar-benar harus beradaptasi karena jadwalnya padat sekali ya. Jadi saya bisa membagi waktu belajar, waktu tidur, dan waktu untuk mengerjakan tugas. Walaupun terkadang tidurnya yang mendominasi. Jadi kalau di bedah, belajar caranya bangun pagi, tapi pulang besok. Belajar caranya tidur sambil berdiri, tidur sambil sender tembok, tapi banyak sih semuanya bisa diterapi nanti ke depannya, semoga dapat wejangan banyak banget juga. Bedah itu pokoknya keren banget, bedah kan fase besar pertama saya, pokoknya ngajarin kita banyak hal deh. Terus saya tuh ngerasa keren banget karena apa, walau naik operasinya cuma buat ngecas dan juga ngekat, tapi teman-teman saya yang lain di tempat yang koas di tempat lain itu nggak dapet pengalaman seperti ini. Terima kasih bedah. Pokoknya di bedah ini mental itu dilatih banget. Jadi saya yang basicnya kelinci harus dilatih terus menerus bertahap jadi harimau. Bedah itu dokternya itu nano-nano. Beliau ngajarin kita dengan caranya masing-masing. Meskipun tiap hari dibentak, dimarahin, banyak PR, tapi itu tuh cara beliau buat mendidik kita. I love you bedah. Berbakar sinar, mengapur berbu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Attitude. Harimau, wow, si Naomo. Bo. Jangan lupa selain banyak operasi juga banyak istirahat dokter. Semoga barokah ilmunya dunia akhirat ya dokter. Sehat selalu dokter. Dilancarkan rezekinya. Semoga selalu sabar menghadapi kami para koas dokter.